Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan video kali ini, kita akan sama-sama kembali menyimak ada informasi terbaru bagi Anda. KPM PKH dan PP Inti pemilik kartu KKS Merah Putih yang sampai saat ini belum cair bantuan sosialnya, tambahannya BLT MRP 600.000 maupun bonus tambahan PP bagi KPM yang mempunyai anak sekolah yang sudah ditetapkan oleh pusat maupun pencairan bantuan BPNT tahap kedua untuk alokasi bulan April, Mei, dan Juni. BPNT cair senilai Rp600.000 khusus bagi KPM yang dicairkan melalui PT Pos Indonesia. Ada kabar terbaru pada hari ini terkait update pencairan bantuan tambahan bagi KPM PKH dan PP Inti dan update pencairan bantuan Rp600.000 khusus bagi KPM yang dicairkan melalui PT Pos Indonesia. Proses pencairannya hingga saat ini masih benar-benar sedang disalurkan secara bertahap dan berbeda-beda di berbagai daerah. Dan berikut terpantau ada KPM untuk di daerah ini yang sudah terpantau cair bantuan sosialnya, kira-kira daerah-daerahnya mana saja, keluarga penerima manfaat KPM yang sudah terpantau cair bantuannya pada hari ini yang sangat menggembirakan. Mari simak video ini sampai selesai supaya tidak menimbulkan gagal paham. Perlu diketahui bersama bahwa pencairan bantuan sosial BPNT total senilai Rp600.000 BPNT untuk alokasi bulan April, Mei, dan Juni ini hingga saat ini masih sedang disalurkan khusus bagi KPM yang dicairkan melalui PT Pos Indonesia. Siap-siap surat undangan pencairan bagi yang belum cair akan segera datang ke rumah Anda. Dan berikut update pencairan bantuan yang sudah terpantau cair pada hari ini. Yang pertama, kali ini untuk di daerah Kendal, Cirebon, Jawa Barat baru saja cair untuk bantuan BPNT periode bulan April sampai Juni tahun 2024 sudah cair lewat PT Pos hari ini Rp600.000. Alhamdulillah. Kemudian untuk di daerah Depok juga sudah terpantau cair BPNT alokasi April, Mei, Juni ini Rp600.000 sudah diambil bantuannya di kantor pos atau di pihak desa. Kemudian terpantau kali ini untuk bantuan PIP program Indonesia Pintar juga baru saja cair. PIP anak SD sudah diambil bantuan tambahannya senilai Rp450.000. Alhamdulillah, saya ucapkan selamat bagi para KPM yang sudah terpantau cair bantuannya pada hari ini.